moments later. Hey guys, welcome back to my YouTube channel and this is my night skincare routine. Okay, yang pertama aku masih pakai holy grail aku yaitu Bioderma for sensitive skin. Ini tuh bagus banget, secinta itu aku dengan produk ini. Dan aku bakal purchase juga karena sudah botol ketiga. Kita ambil kapas dulu, kemudian kita tuangkan biodermanya sedikit saja untuk membersihkan makeup di wajah dari bedak, dari pelembab, dari eyeliner, dan dari blush on. Oke, setelah sudah bersih untuk first cleanser, yang kedua aku pakai second cleansernya adalah dari Neogen Cranberry yang sensitive skin. Ini juga bagus banget untuk kulit berjerawat yang sensitif. Biasanya aku pakainya 1 atau 2 pump, kemudian aku kasih air dan aku mulai baurkan di seluruh wajah pelan-pelan. Tips dari aku buat kamu semua yang suka banget cuci muka, itu jangan lebih dari 10 detik karena bisa mengurangi kelembaban kulit kamu. Better 10 detik itu udah enough buat bersihin muka. Kemudian langsung bilas dengan air. Setelah itu biasanya aku tap-tap aja dengan handuk kering. Ingat, jangan menggosok wajah karena itu akan merusak tekstur kulit kalian. Jadi lebih baik itu ditap-tap dengan handuk wajah saja, seperti ini. Sudah fresh, habis second cleanser, kemudian aku biasanya langsung pakai Sensatia Botanical yang facial toner. Ini baunya enak banget sih, sandalwood. Aku suka banget. Biasanya aku semprot saja sedikit, 3 atau 4. Kemudian aku tap-tap juga di wajah sedikit. Make sure biar facial toner ini meresap ke dalam wajah. Oke, karena aku akan memakai Sheet Max. Dan ini adalah Sheet Max dari MediHeal yang kolagen. Ini bertujuan untuk mengembalikan tekstur kulit yang tadinya nggak kenyal jadi kenyal. Meregenerasi sel kulit yang baru. Jadi yang sel kulit mati cepat hilang. Dan bagus juga buat yang terkena polusi karena
bagi cewek-cewek yang seneng banget. Kalau di Bali paling sering pakai motor, jadi pakai seat max seminggu sekali itu bagus banget buat kamu semua. Kita ratakan pemakaiannya sambil dipijit-pijit halus saja supaya teksturnya, nutrisinya meresap ke dalam kulit. Okay, kita bakal menunggu dari 5 sampai 10 menit supaya nutrisinya teresap ke dalam kulit dengan baik. Sambil dipijit-pijit halus juga bisa ya. Sambil joget shy. Part yang paling aku suka adalah biasanya aku take out untuk sheet max-nya, dan it's feel like so rich. Nutrisinya, kelembabannya, bener-bener masker ini melembabkan kulit aku. Bisa dilihat, langsung glowing kan? Sebelum aku bilas dengan air hangat, biasanya aku pijat-pijat dulu karena sayang aja kalau kita langsung cuci muka, bisa aja mungkin sheet masknya belum teresap dengan baik. Jadi aku biasanya massage muka aku sebentar. Setelah selesai, aku langsung bilas dengan air hangat. Oke, jadi air hangat ini aku nggak langsung selesai gitu aja. Maksudnya gini, kalau air hangat biasanya kan membuka pori-pori tuh. Jadi kalau kita nggak bilas lagi dengan air dingin, maka pori-pori akan tetap terbuka, dan itulah yang membuat pori-pori kamu tuh semakin membesar. Jadi saran aku langsung bilas dengan air biasa juga ya. Sudah selesai, aku langsung aja pakai facial towel. Aku tap-tap lagi seperti tadi. Sudah dirasa basi, biasanya aku langsung pakai hydrating essence dari Avoskin. Ini teksturnya ringan banget, jadi nggak apa-apa kalau kamu misalnya mau apply untuk satu atau dua layer.
sudah meresap, biasanya aku langsung pakai serum. Nah, kalau ini benar-benar holy grail aku juga dari Estee Lauder, yaitu Night of Fun Repair. Ini tuh benar-benar bagus banget, dan kalian bisa coba deh, mungkin beli yang travel size dulu untuk dicoba, karena ini tuh teksturnya bener-bener yang sangat bikin kulit kalian tuh seperti kulit bayi yang bener-bener halus ketika baru bangun tidur. Jadi ini itu adalah botol kedua aku yang udah aku habiskan dengan rutin, aku udah gunakan dengan rutin, dan ini the last drop, dan aku bakal purchase lagi, bakal beli lagi untuk dipakai pemakaian setiap harinya. And next, karena sudah selesai, aku untuk the last part, aku pakai pelembab sama seperti morning skin routine aku masih pakai Yuja Niacinamide yang mampu melembabkan dan menghaluskan kulit serta menghilangkan yang namanya beruntusan, jerawat, dan teman-temannya. Teksturnya ringan banget, itu teksturnya gel, jadi gak perlu khawatir kalau akan berminyak, karena Yuja ini cepat meresap ke dalam kulit. Okay, dan sekian vlog kali ini untuk night.